从我手中逃脱。谢谢 Guys, 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 gimana kabarnya kalian semua? Sehat kan? Tentunya dong. Pastinya udah kangen sama suara merdu mimin kan? Hehe. Kali ini mimin hadir membawa cerita lanjutan dari Luo Zeng dari video yang berjudul Apotesis. Oke dah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita cus ke ceritanya. Let's go. Sebelumnya terlihat senior Zhang membawa kedua juniornya pergi ke rumah lelang Tianlu. Mereka bertemu dengan Nyonya Lu. Senior Zhang dan Mo Chan pergi sedangkan Zhang masih tinggal. Rupanya Zhang ingin mendaftarkan barang untuk dilelang. Zhang Er ingin melelang inti kristal jengking singa api karena barang ini merupakan bahan penyempurnaan yang berharga. Maka Nyonya Lu menyarankan tawaran utama sebesar 30 ribu kristal acara lelang pun dimulai. Nyonya Lu membuka acara dengan metode penyulingan senjata Master Revener sebagai barang lelang utama. Orang-orang yang di sana mulai tertarik karena barang ini belum dikembangkan dan jika bisa memilikinya, akan menjadikan Grandmaster Revener. Nyonya itu membuka tawaran awal sebesar 5000 kristal. Zeng cukup tertarik dengan benda ini karena mungkin bisa membantu teknik penyempurnaan senjata tertingginya. Kemudian Zugo Feng Tuan Muda ketiga keluarga Zuge menawar catatan yang dianggap perusahaan ini bernilai 6000 kristal. Orang-orang menyebut Zugo Feng sebagai tuan muda ketiga gila karena Feng memiliki temperamen yang buruk dan sepanjang waktu selalu marah. Siapapun yang menyinggungnya akan terluka parah. Maka dari itu setiap Zugo Feng menawar tidak ada yang berani menaikkan harga. Pada hitungan kedua saatnya lu akan mengetuk palu Seseorang dengan berani menaikkan harga yang ditawar oleh Feng Orang-orang mulai heran siapakah orang yang berani melawan Zuge Feng Karena semua orang yang sering mengikuti lelang di sana Tidak ada yang berani menyinggung tuan muda gila ketiga Mochen merasa cemas karena orang yang berani melawan Feng ternyata adalah Luo Zheng Mochen bingung dari mana Zheng akan mendapatkan uang untuk membayar lelang ini tapi Zeng meminta Mo Chan untuk tenang. Karena senior Zeng tahu bahwa tujuan Luo Zeng hanya untuk mencegah penawaran jahat oleh mereka ingin menyalahgunakan kekuasaan. Senior Zeng bersedia membantu dua juniornya untuk membeli barang yang mereka suka, karena dia baru saja mendapatkan uang saku dari kakaknya. Mendengar bahwa persaingannya adalah berasal dari keluarga Zuge, Zeng merasa semakin tertarik karena dia masih belum menyelesaikan masalah di Kastil Naga. Zeng kembali menaikkan harga. Hal ini membuat Feng sangat kesal karena baru kali ini ada orang yang berani menyinggungnya. Dia meminta pengawalnya untuk mencari tahu tentang nama dan latar belakang Zeng. Sedangkan orang-orang menikmati pertunjukan itu. Dengan mengejutkan, Zeng menawar dua kali lipat dari harga tawaran Feng. Meskipun Zeng berkata dia bisa membayarnya, tapi tetap saja ini membuat senior Zeng bingung karena dia hanya memiliki uang saku 10.000 sedangkan asik menawar 20.000 kristal. Pengawal memberitahu identitas Zeng. Zhuge Feng juga memberitahu kakak ketiganya bahwa Luo Zeng adalah musuhnya tapi Feng membiarkan asik memenangkan lelang karena Feng memiliki rencana. Feng meminta pengawal menyiapkan orang-orang untuk merampok dan membunuh Zeng. Oh, <laughs> Barang kedua yang akan dilelang adalah esensi akar surgawi yang dibuka dengan harga ribu kristal dan terjual dengan harga ribu kristal. Zeng mulai berpikir untuk membuat esensi akar surgawi dengan begitu. Dia dapat membeli lebih banyak senjata mistik untuk penempaan. Selanjutnya, barang terakhir yang dilelang adalah inti kristal kalajengking singa api, dijual dengan harga awal 30.000 kristal. Beberapa orang menawar dengan menaikkan 5.000 kristal dari harga yang ditawarkan. Namun tiba-tiba, Yuki tetua keluarga Yu langsung menawar dengan harga 80.000 kristal. Tetua Yu memperingatkan tetua Huang Yun Xiang untuk tidak merebut inti kristal kalajengking singa api karena dia telah mendapatkan esensi akar surgawi. Karena telah mendapatkan peringatan dari tetua Tetuah tetua Huang pun akhirnya menyerah dan barang terjual dengan harga 80.000 kristal. Setelah cara pelelangan berakhir, Zeng, senior Zhang, dan Mochan pergi ke gudang belakang menemui Nyonya Lu. Di sana, senior Zhang Wuxi meminta pada Nyonya Lu untuk bisa menyicil barang yang dibeli oleh Zeng. Namun permintaan senior Zhang ditolak oleh Nyonya Lu karena peraturan dari rumah lelang harus dipatuhi. Kemudian Nyonya Lu berkata pada Lu uang penjualan inti kristal kalajengking singa api telah dikurangi komisi dan pembayaran bersisa 50 ribu kristal. Zeng tidak menerima uang tersebut dan meminta pada Nyonya Lu untuk menukarnya dengan senjata mistik. Mendengar percakapan Nyonya Lu dan Lu Kedua temannya terkejut karena si memiliki benda yang sangat berharga dan bernilai mahal. Di dalam perjalanan pulang, senior Zeng memperingatkan Zeng tentang Zugu Feng yang pendendam. Dia memperingatkan Zeng untuk berhati-hati karena dia telah mendapatkan barang yang diinginkan Zugu Feng. Benar saja, tidak lama setelah itu Zugu Feng menyiapkan orang-orang untuk menyerang Zeng. Orang-orang bertopeng ini membawa senjata dan meminta Zeng untuk menyerahkan metode penyulingan yang diinginkan Zugu Feng. Tanpa berlama-lama, suruhan keluarga juga menyerang mereka bertiga. Namun dengan kemampuan Zeng berhasil menyerang musuhnya. Tapi karena Zeng khawatir dengan kedua temannya, dia memilih untuk pergi kabur. Sayangnya orang kiriman ke Feng ini lebih banyak sehingga mereka bertiga dikepung. Zeng kembali menyerang dan berhasil kabur. Feng yang melihat Zeng dan teman-teman berusaha kabur berusaha mencegahnya. Feng mengerahkan kekuatannya untuk menyerang Zeng. Namun Zeng dengan sekuat tenaga berlari untuk menghindari serangan Feng. Dengan bantuan teman-temannya, Zeng pergi menaiki Rakit dan meninggalkan juga Feng. Sementara itu, Feng kesal dengan orang suruhannya yang tidak bisa menangkap tiga orang saja, padahal jumlah mereka lebih banyak. Rupanya tindakan Feng tidak berhenti di sana. Dia masih mengejar Rakit yang dinaiki oleh Zeng dan teman-teman. Feng membalik rakit yang dinaiki Zeng sehingga mereka bertiga tercabur ke dalam sungai. Di sana Zeng ditangkap oleh gurita raksasa tapi dengan kekuatannya Zeng berhasil meloloskan diri. Lalu datang gerombolan ubur-ubur raksasa yang kembali menghadang Zeng. Tiba-tiba seorang pria bertopeng datang membantu Zeng dan membawa mereka bertiga pergi. Tentu saja hal ini membuat Zuge Feng sangat kesal karena pria bertopeng ini berani menghentikan perbuatannya. Ternyata pria bertopeng yang menolong Zeng dan teman-teman adalah senior Hua. Rumah lelang memberitahu senior Hua bahwa mereka bertiga sedang dalam bahaya. Dan kebetulan senior Hua sedang ada urusan di sekte, jadi dia datang untuk membantu para juniornya agar bisa kembali untuk mengikuti ujian aura iblis. <tuh> Setelah kembali ke sekte King Yun, Luo Zeng pergi ke air terjun puncak gerimis untuk mencoba senjata mistik yang baru saja dibeli dengan semua kristal yang dia dapatkan. Dari senjata mistiknya, dia mendapatkan banyak esensi akar surgawi. Setelah membangkitkan 100 sisi naga, Zeng ternyata bisa memproyeksikan di luar tubuh. Keesokan paginya, Guru Su Ling mengumpulkan semua murid puncak gerimis untuk misi pembunuhan iblis di hutan Chang Kiyong. Guru Sung menjelaskan beberapa bulan yang lalu ras iblis menginvasi wilayah timur meskipun akhirnya bisa dikalahkan. Tapi beberapa dari mereka masih bersembunyi di hutan cangkiong yang di dekat kota Baidi di perbatasan. Sekte telah memutuskan setiap akan memilih enam murid untuk misi tersebut. Daftar murid telah ditetapkan jadi hanya menyisakan tiga murid luar. Murid-murid mulai bergumam dengan pergi ke hutan Cangkiong sama saja seperti bunuh diri. Karena salah satu dari iblis itu mungkin telah mencapai ranah pemurnian sumsum, -sum, bahkan bisa memancarkan energi iblis yang dapat menghilangkan akal sehat. Mereka ragu akan bisa menghadapi rasi iblis. Namun suhai murid inti dari puncak gerimis mencela murid luar yang sudah takut karena akan berhadapan dengan ras iblis. Begitu juga dengan Kyuchen yang merasa tidak bisa mengandalkan para pengecut itu. Membunuh rasi iblis adalah kewajiban setiap murid dari sekte King Yun. Ujian ini merupakan kesempatan untuk mengasah diri. Guru mengeluarkan seekor binatang iblis untuk menguji para murid. Ketika binatang iblis muncul, beberapa murid mulai terpengaruh oleh energi iblis. Tiga orang yang bisa mendekati iblis ini dan bisa mencapai hutan Changkyong dapat berpartisipasi untuk ujian pembunuhan iblis. Medan energi iblis telah diaktifkan. Para murid diminta untuk masuk ke dalam lingkaran. Beberapa murid yang baru saja menginjak medan lingkaran langsung terjatuh. Namun Hao Xingye berhasil mencapai lingkaran ke-8. Hao Xingye adalah murid luar terbaik, dan tahun ini Lao Zeng juga menjadi murid luar terbaik. Setelah bergabung dengan sekte, dia langsung menguasai keterampilan tingkat langit. Hao yang mendengar percakapan teman-temannya menjadi kesal dan ingin mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh Luo Zeng. Sementara itu, Luo Zeng terus saja berjalan mendekati binatang iblis. Saat binatang iblis mengaung, Zeng sempat sakit kepala, namun dia tidak menghiraukan dan terus mendekati naga. Guru Su pun memperingatkan Zeng untuk berhati-hati karena kekuatannya masih belum dikenali. Sedangkan naga iblis yang dicerat tali rantai melepaskan ikatannya dan mulai menghancurkan aula. Iblis naga menginjak mocan dengan kaki besarnya, Luwoxing yang melihat sangat kesal dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Bahkan Guru Su juga dicengkram dan ditelan oleh naga iblis. Melihat teman-temannya dihabisi oleh naga iblis membuat Luwoxing sangat marah dan dia pun berusaha menyerang naga iblis. Namun dia sadar kekuatannya tidak cukup kuat. Zeng terjatuh ke tanah di lautan kesadaran dia diberi nasihat oleh Guru Su untuk memiliki ketenangan mutlak saat berhadapan dengan iblis. Zeng mempraktekkan apa yang dikatakan oleh gurunya dan kembali bangkit untuk menyerang naga iblis. Setelah beberapa kali tendangan dan pukulan, Zeng meluncurkan tinju sisi naga pada sang iblis. Saat ilusi yang dibuat iblis naga mulai menghilang dan kesadaran Zeng telah kembali, iblis naga berlutut pada Zeng. Teman-teman Zeng mulai kagum dengan apa yang terjadi. murid luar Lu berhasil mencapai lingkaran ke-10 dan membuat iblis naga berlutut kepadanya. Murid yang lain menyambut Zeng dengan suara gembira, begitu juga dengan Guru Su yang ikut bangga dengan Zeng. Guru Su merasa nafas yang meningkat dengan pesat, seolah-olah ada esensi sejati tak berujung mengalir di tubuhnya. Sedangkan Hao menganggap mengangkap apa yang dilakukan Luo Zeng hanya terkecil yang tidak seberapa. Juga Gyu Chen yang meremehkan Zeng meskipun Zeng kuat dia hanya seorang murid luar. Sebelum pergi guru Su berpesan pada Zeng, meskipun hujan langit sering diadakan tapi di dalam sana ada bahaya yang belum diketahui. Jadi jika Zeng menemui masalah dia bisa pergi mencari bantuan di kota Baidi. Zeng sempat bertanya pada guru Su mengapa si Odi tidak ikut dalam ujian ini. Lalu guru Su berkata bahwa si Odi masih belum pulih sepenuhnya. Jadi dia tidak akan berpartisipasi. Zugiye menghampiri Zeng yang berdiri sendirian dan berkata pecundang sepertinya berani ikut dalam ujian. Namun Zeng balik menyela, Zugiye yang hanya mengendalikan pil untuk mencapai tahap inet juga dapat berpartisipasi. Zugiye juga memperingatkan Zeng yang berhasil lolos dalam rumah lelang untuk menjaga metode penyulingan senjata dengan baik. Karena nantinya Zugiye akan membuat Zeng menyerahkannya. Setelah beberapa lama menaiki kapal terbang, mereka akhirnya sampai di wilayah ujian puncak gerimis. Lingking pemimpin tim ujian puncak gerimis menyarankan para murid untuk mencari tempat istirahat dan berangkat besok paginya. Di sana Zing menyapa dua seniornya yang ikut dalam ujian ini. Tapi sapaan yang tidak disambut baik oleh Su Heng dan Qiu Chen. Kedua senior ini merasa Zing sombong setelah dia dianggap sebagai murid luar terbaik. Namun seorang teman berkata pada Seng bahwa semua murid dalam memang bersikap ketus. Murid pun berisi rahat di kem yang ditinggalkan oleh pasukan Baidi dan memasuki hutan besok pagi. Lin Geng meminta Su Heng untuk pergi memeriksa daerah selatan dan memastikan semua aman sementara Lin Geng akan pergi ke utara. Dalam perjalanan Su Heng sangat kesal karena diperintah oleh Lin Geng yang hanya dua tingkat di atasnya. Su Heng bergumam jika dia mencapai tahap pencerahan roh, dia akan menginjak-injak Lin Geng. Qiu Chen yang berada di kem memerintahkan para murid keluar untuk pergi mencari kayu bakar. Hao Xingye cukup emosi karena diperintah oleh Chen namun temannya berusaha menahan amarah Hao. Akhirnya ketika murid luar pun pergi mencari kayu bakar. Di tengah perjalanan Su Heng melihat seekor rusa dan langsung membunuhnya untuk santapan makan malam. Tapi saat mendekati sang rusa, dia melihat bekas luka yang tidak biasa pada tubuh rusa. Tidak lama seorang prajurit iblis datang. Tanpa basa-basi, Heng langsung menyerang prajurit iblis ini. Namun rupanya masih ada prajurit iblis yang lain. Zeng dan teman-teman yang lain telah kembali berkumpul di kem. Melihat burung-burung yang berterbangan, Zeng berkata pada senior Lin bahwa ada yang aneh dengan hutan ini. Senior Lin bergegas bangun dan mulai khawatir karena Su Heng belum juga kembali. Tapi menurut Qiu Chen, Su Heng cukup kuat dan mereka hanya di pinggiran hutan jadi takkan ada masalah. Kemudian Qiu Chen menanyakan tentang Lin Geng yang pernah membunuh iblis. Lin Geng pun menceritakan pengalaman pertamanya saat mengikuti ujian 4 tahun yang lalu. Saat dia tersesat dan bertemu dengan seorang prajurit iblis masih asik bercerita tiba-tiba seseorang melemparkan kepala rusa. Ternyata itu Soheng yang akhirnya datang meskipun berjalan dengan tertati-tati. Tapi senior Lin menyadari bahwa yang datang bukanlah Soheng. Dia meminta teman-temannya untuk mundur karena tubuh Soheng membawa energi iblis. Iblis itu kemudian keluar dari tubuh Soheng beserta pasukannya. Senior Lin Geng pun meminta teman-temannya untuk menyerang pasukan iblis mereka bertarung habis-habisan. Senior Lin berhasil menebas leher pasukan iblis. Namun setelah iblis ini kembali hidup, Senior Lin akhirnya menyadari bahwa yang dia lawan adalah Jenderal Iblis. Meski begitu, Senior Lin tidak mundur sedikit pun. Dia tetap melawan Jenderal Iblis meskipun tubuhnya dilemparkan oleh Jenderal Iblis. Saat Senior Lin sudah terpojok dan akan diserang oleh Jenderal Iblis, Zeng datang tepat waktu untuk menyerang Jenderal Iblis. Yeah! Jenderal Iblis mengeluarkan rasa beracun Lin Geng yang telah menghirup asap ini terperangkap di ilusi alam bawah sadar yang dibuat oleh Jenderal Iblis. Lin Geng melihat teman-temannya dibunuh oleh pasukan Iblis. Sedangkan dia yang akan menolong teman-temannya dicerat oleh tali rantai. Energi Iblis berhasil ditahan oleh Zeng ini membuat Jenderal Iblis tertarik padanya karena mungkin Zeng tubuh Zeng lebih baik daripada temannya yang lain. Sambil melawan Jenderal Iblis, Zeng masih terus berusaha menyadarkan Senior Lin. Iblis ini membuat ilusi putus asa yang membuat Senior Lin merasa sangat bersalah. Jenderal Iblis yang meninggalkan Zeng membuat Zeng mendapat kesempatan untuk menyerangnya. Serangan Zeng membuat Jenderal Iblis marah. Karena senior Lin tidak juga bangun usai menggunakan kekuatan pengecut jiwa untuk membangunkan Lin dan berhasil. Mendapat serangan dari Zeng, tubuh Jenderal Iblis terluka parah. Kemudian Lin membantu Zeng menyerang Jenderal Iblis. Dengan serangan 100 sisi naga airnya mereka berhasil mengalahkan Jenderal Iblis. Setelah pertempuran panjang mereka beristirahat sambil berbincang bahwa hutan canggih yang memiliki larangan Iblis tidak bisa keluar masuk. Saat pertempuran terakhir Jenderal Iblis telah terbunuh sejak awal tapi barusan mereka bertemu dengan Jenderal Iblis. Maka dari itu Lin Geng khawatir terjadi sesuatu pada larangannya. Zeng pun ingat pesan guru Su bahwa hutan Changkyong dekat dengan kota Baidi. Jadi mereka memutuskan akan mencari bantuan ke kota Baidi besok pagi. Namun tiba-tiba mereka mendapat serangan dari seseorang melihat jarum-jarum yang berterbangan ke arah mereka, Lin seperti mengenal orang ini. Dia adalah Zhu Qianming dari puncak jadi Maiden. Kedatangan Zhu ini karena dia merasa di antara mereka ada iblis yang dideteksi dari jarum pendeteksi iblis. Menurut respon jarum pendeteksi iblis yang merupakan iblis orang yang dicurigai adalah Luo Zeng. Namun menurut Zing respon jarum pendeteksi iblis ini karena jarum miliknya. Tapi saat Zhu melihat jarum ini, dia langsung saja menyerang Zeng karena itu adalah jarum milik keluarganya. Tapi Zengnya tidak tahu menjelaskan bahwa jarum itu dia dapat dari pelayan keluarga Zuge. Zhu tetap masih tidak berhenti menyerang hingga akhirnya senior Lin Geng melerai mereka berdua. Setelah emosi mereka berdua mereda, Zhu Qianming menjelaskan bahwa orang dari Puncak Jade Maiden hanya sedikit oleh karena itu mereka bekerja sama dengan senior dari Puncak Black Rock. Namun mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya ada dua jenderal iblis yang menyelinap masuk. Mereka tidak bisa mengalahkan jenderal iblis itu, jadi para junior dari puncak Black Rock meminta mereka kabur secara terpisah. Kemudian Zoom menyarankan untuk pergi ke kota Baidi dan meminta mereka untuk masuk ke hutan dan menyelamatkan teman-temannya yang lain. Tapi Zeng Yim melihat kondisi teman-temannya sedang terluka menyarankan untuk pergi besok pagi. Keesokan harinya mereka pergi ke kota Baidi. Di tengah perjalanan, Zeng bertanya pada Zhu Qinming apakah dia mengenal Luo Yan. Ternyata Zhu mengenal Yan. Dia bahkan juga tahu Luo Xing kakak Yan yang selalu diceritakan Yan. Namun menurut Zhu, Zeng tidak terlalu tampan seperti cerita Yan dan menganggap Yan berbohong soal ketampanan kakaknya. Tiba-tiba senior Lin menghentikan rombongan karena mendengar sesuatu. Mereka mengira itu adalah suara murid sekte King Yun yang sedang melawan iblis. Mereka pun bergegas lari menuju sumber suara. Sementara di sana para murid yang terluka saling membantu untuk kabur dari kejaran pasukan iblis. Untungnya ada senior Hua yang membantu mereka melawan para iblis. Tuh. Senior Hua meminta para juniornya untuk pergi ke kota Baidi. Namun pasukan iblis berusaha menghentikan mereka. Setelah murid sekte Kijun berhasil melarikan diri, Senior Hua mulai menyerang pasukan iblis dan menghabisinya. Kemudian datang lagi jenderal iblis yang sangat besar. Dan monster iblis jenderal iblis melukai tangan Senior Hua agar dia tidak bisa menyerangnya. Namun karena tekadnya yang ingin menghabisi ras iblis, senior Hua masih bisa menyerang jenderal iblis. Sayangnya semua serangan jarak dekat dan jarak jauh senior Hua dapat ditangkis oleh pasukan iblis. Jadi dia berusaha mencari kelemahan jenderal iblis agar bisa menyerangnya. Dalam perjalanannya, salah seorang murid sekte King yang terluka tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Namun teman-temannya memintanya menguatkan diri agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan senior Hua. Karena senior Hua sangat hebat, murid ini merasa senior Hua akan bisa mengalahkan Jenderal Iblis. Mendadak saja seseorang menyahut dan berkata, "Jika senior Hua telah dibunuh oleh Jenderal Iblis." Orang itu adalah Silang. Dia datang dan langsung mengambil kekuatan dari para murid sekte. Di sisi lain, senior Hua semakin kesulitan menghadapi Jenderal Iblis yang saling bekerja sama dengan monster iblis untuk menyerang Hua. Jadi Hua berpikir untuk membunuh salah satu dari mereka agar bisa menyelesaikan pertempuran ini. Saat monster iblis itu mendekat, Hua telah mempersiapkan pedangnya untuk menyerang. Karena monster ini tidak akan bisa mempertahankan armor besi saat sedang menyerang. Sheng dan murid yang lain mendengar suara serangan senior Hua dan pergi memeriksanya. Setelah mendapat serangan dari senior Hua, jenderal iblis pergi melarikan diri. Namun saat kabur, Jenderal Iblis bertemu dengan Zeng dan Zhu. Langsung saja Jenderal Iblis menyerang mereka berdua, tapi serangan itu dibalas oleh Zeng. Sehingga mengakibatkan Jenderal Iblis terjatuh ke tanah. Jenderal Iblis ini kembali kabur masuk ke dalam hutan. Menurut Zeng, Jenderal Iblis ini jauh lebih lemah dibanding Jenderal Iblis yang lain. Saat Jenderal Iblis kabur, Zhu meluncurkan jarum ke arah Jenderal Iblis. Kemudian Zeng memberikan pukulan bertubi-tubi hingga Jenderal Iblis tidak berdaya. Saat itu juga jarum yang menusuk ke dadanya perlahan-lahan mulai membakar tubuhnya. Zeng dan Zhu akhirnya bertemu dengan senior Hua yang sedang terluka. Ketika mereka masih berbincang, senior Hua merasakan energi iblis. Lalu datang Silang. Zeng terkejut karena baru mengetahui bahwa Silang masih hidup. Silang datang dengan membawa empat murid sekte yang dia temui tadi. Dia ingin Luo Wuxing merasakan kehilangan seseorang. Silang membunyikan seruling yang membuat keempat murid sekte menyerang Zeng. Saat sedang lengah, Silang menculik Zhu Ning. Kemudian senior Hua meminta Zeng untuk mengejar Zhu. Sementara dia akan menangani murid-murid dari sekte yang berada di bawah pengaruh energi iblis. Zhu dibawa ke tampang terbengkalai di hutan Changkiong dan diikat di atas tungku api. Saat Zeng berusaha menyelamatkannya, Silang menghalanginya. Silang menculik Zu karena mengira Zhu adalah wanita yang dicintai oleh Zeng. Karena Zeng tahu Silang hanya ingin balas dendam padanya, dia meminta Silang untuk melepaskan Zu dan bertarung dengan adil. Namun Silang menolak karena menganggap pertarungan yang adil hanya kebohongan dari mulut orang munafik. Kemudian Silang mengeluarkan ular iblis untuk menyerang Zeng. Zu berpikir harus bisa melepaskan diri agar Zeng bisa melawan dengan maksimal. Karena jika Zeng melukai ular iblis, silang mengancam akan menyakiti senior Zu. Dengan cepat, Zeng masuk ke dalam perut ular iblis dan menusukkannya dengan bilah yang dia ambil dari silang. Begitu ular iblis itu mati, kini mereka berdua bertarung. Sementara itu, Zu diam-diam menggunakan kekuatan untuk melepas rantai yang mengikat tubuhnya. Tapi karena dia diawasi oleh empat Jenderal Iblis, dia tidak bisa bertindak gegabah. Namun anehnya, meski Silakan kalah ke Pak Jenderal Iblis, tidak sedikit pun merasa khawatir. Rupanya itu karena Sila membawa Zeng ke alam ilusi bawah sadar. Di sana Zeng harus menghadapi Senior Zu yang memintanya untuk menyerah dan patuh. Tetapi ternyata Zeng hanya menunggu waktu untuk bisa dekat Senior Zu dan bisa menyerangnya dari jarak dekat. Karena dia itu adalah silang yang meniru suara Zu. Setelah Zeng membuat silang tidak berdaya, Zeng bergegas menghampiri Zu yang hampir terjatuh ke dalam tungku karma karena rantai mengikatnya telah terlepas. Zeng berhasil menangkap Zu, namun tungku itu mengeluarkan rantai panah yang mengejar Zeng dan Zu. Karena khawatir Zu terluka, Zeng melemparkan Zu ke bawah dan sayang sekali, tubuh Zeng tertusuk oleh rantai panah api. Zu berusaha menyerang Silang dengan senjatanya. Seketika keempat jenderal iblis mengepung Zu, namun Silang berkata untuk tetap membiarkan Zu hidup. Silang berkata bahwa Zula yang membuat Zeng tertangkap, karena Zeng datang untuk menolong Zu. Mendengar ucapan Silang, Zu hanya terdiam merasa bersalah. Zeng yang sudah terjatuh ke dalam tungku pil karma teringat akan ucapan orang-orang yang memintanya menjadi lebih kuat agar dia bisa menghadapi musuhnya, dia juga ingat janjinya untuk menyelamatkan adiknya. Di dalam tungku karma api, si membangkitkan kekuatannya. Dengan tungku api, dia menyerang semua jenderal iblis juga Silang. Zeng meninju tubuh Silang dan menyerangnya dengan serangan gelombang ribuan iblis hingga tubuh Silang menusuk sebuah kayu. <SILENGTH> Setelah pertempuran berakhir, Zhu berlari memeluk Zeng. Dia merasa lega, Zeng masih hidup. Saat mereka akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Zhu mendapat serangan dari dada Zeng tertusuk oleh pedang api karma. Rupanya silang masih hidup. Meskipun Zeng telah memurnikan pedang api karma. Pedang ini masih kembali kepada Silang karena Ah si Pedang Api berasal dari api karma dalam dirinya. Jadi, selama Silang hidup, Ah bisa terus terlahir kembali. Sedangkan menurut Silang, api karma ini adalah salah zeng. Silang masih menyalakan bangsawan yang menolak dirinya hingga membuat keluarganya terbunuh oleh Iblis, meskipun keluarganya telah dibunuh oleh Iblis. Dia merasa senang karena ketua sekte memberinya kekuatan sehingga dia bisa memperbudak iblis dan bisa mengambil semuanya dari para iblis. Namun Zeng berkata bahwa yang membunuh keluarganya adalah Silang sendiri. Ternyata saat melihat istrinya diserang oleh ras iblis, Silang bukannya menolong malah melarikan diri. Mengingat kejadian itu membuat Silang marah karena sikap pengecutnya. Dia menyerang Zeng dengan energi iblis yang dapat membingungkan hati seseorang. Karena jiwa sedang lemah, Zeng khawatir Zu tidak akan bisa menahannya lagi. Jadi Zeng melawan silang dengan pedang api karma yang telah dimurnikan. Namun serangan itu malah membuat silang menjadi semakin beringgas dan lebih kuat. Bahkan semua serangan Zeng dapat dia tangkis dengan mudah. Silang dibuat bingung oleh energi iblis. Dia membuat ingatan bahwa dia sendirilah yang membunuh istrinya. Energi iblis ini juga membuat silang memiliki rasa ingin membunuh Zeng. Di saat Zeng sudah tidak berdaya, dia mendapatkan bantuan dari Naga Azur. Tiba-tiba, Xiaodi merasa khawatir dengan Lu Zeng mendatangi lokasi tempat Zeng berada. Sesampainya di sana, Siody melihat Zeng tergeletak di tanah tidak berdaya. Dengan kekuatannya, Siody menyembuhkan luka-luka Zeng dan Zhu. Tidak lama kemudian, Zeng mulai sadar dan jatuh ke pelukan Xiaodi. Dari luar gua terdengar suara Lin Geng dan teman-teman yang menemukan jarum milik Zu. Mereka merasa Zu dan Zeng berada di dalam gua. Namun Xiao Di yang menyelinap keluar dari sekte tidak ingin keberadaannya diketahui oleh orang-orang. Jadi dia pergi bersembunyi. Lin Geng dan teman-temannya masuk ke dalam gua dan mendapati Zu dan Zheng tergeletak di tanah. Zu yang sudah mulai sadar meminta Lin untuk segera menyelamatkan Zeng. Mereka membawa Zeng dan Zhu ke rumah Tabib Su. Tanpa mengetuk pintu, Zhu langsung berlari masuk ke rumah Tabib Su dan memintanya untuk mengobati Zeng. Kemudian Lin Geng menurunkan Zeng dari gendongannya dan menidurkannya di tempat tidur. Setelah Tabib Su memeriksa, dia berkata organ dalam pembuluh darah Zeng rusak dan meminta Zhu untuk mempersiapkan peti mati. Tabib Su bahkan menunjukkan tempat di mana mereka bisa membeli peti mati untuk Zeng. Lalu Zhu menawarkan jarum keluarga Gazu yang sangat diinginkan oleh Tabib Su. Zhu. Zhu rela memberikan barang penting miliknya agar Tabib Su mau menyelamatkan Zeng, karena Zeng telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan dirinya dari iblis. Setelah mendengar perkataan Zhu, Tabib Su mengembalikan barang milik Su dan meminta Zhu dan Lin Geng keluar karena keterampilan medis Tabib Su tidak boleh dilihat orang luar. Malam harinya Xiao Di menyelinap lagi masuk ke rumah tabib Su untuk menunggu Lu Wuzheng yang masih tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui Zheng baik-baik saja, Xiao Di lantas pergi karena dia tidak bisa berlama-lama di sana. Di tebing alam iblis ketua sekte iblis Cui Xing mempersiapkan untuk melakukan perang lain. Ketua sekte memerintahkan Raja Iblis Tian Wei, Raja Iblis Haiti untuk turun dalam perang dan membantai manusia. Beberapa hari setelah diobati, keadaan Luo Zheng mulai membaik. Kemudian Zheng dan Su pergi ke festival untuk melihat-lihat karena tapi meminta Zheng untuk beristirahat lebih lama. Tapi Zheng ingin segera pergi dan mengajak senior Su untuk menemui teman-temannya. Di sisi lain, para prajurit mempersiapkan diri untuk patroli. Komandan prajurit meminta pasukannya untuk memperhatikan pagoda kembar Kian Kun dan jika ada yang aneh untuk segera melapor ke Jenderal Feilong. Pagoda kembar Kian Kun ini melindungi kota Baidi selama lebih dari seribu tahun formasi tidak pernah rusak. Tiba-tiba saja para prajurit mendengar suara gemuruh di langit. Dengan segera salah seorang prajurit pergi memberitahu Jenderal Su dan prajurit yang lain menabuh beduk untuk memberitahu ada bahaya. Zeng dan Su yang masih berada di tempat festival melihat kilatan cahaya dari pagoda kembar Kian Kun. Jenderal Su Xiu yang telah menerima laporan mempersiapkan prajurit untuk menghadapi kemungkinan serangan yang terjadi. Tidak lama setelah itu, pagoda kembar meledak. Jenderal Su merasa aneh dengan bangau kertas yang berterbangan di langit dan berkumpul di dalam pagoda. Ternyata bangau kertas ini adalah kiriman dari ras iblis yang telah dipersiapkan untuk berperang. Di tempat lain, Jenderal Vela memerintahkan pasukan untuk membantu pasukan Jenderal Su melawan iblis yang telah menghancurkan pagoda kembar. Lalu Zheng dan Su mendatangi Jenderal Velong untuk meminta izin agar bisa ikut dalam pertempuran ini. Namun Jenderal Velong tidak mengizinkan. Senior Hua yang tiba-tiba muncul juga melarang karena Zeng belum pulih sepenuhnya. Tapi Zeng masih saja ngeyel untuk bisa ikut dalam perang. Dia merasa dengan hancurnya pagoda kembar Kian Kun, membuat kota Baidi berada dalam bahaya jadi dia tidak bisa diam saja. Hingga akhirnya Jenderal Velong mengizinkan Zeng untuk ikut dalam pertempuran. Jenderal Velong merasa Jenderal Susio yang telah menjaga pagoda Kempar selama bertahun-tahun akan berhasil dalam pertempuran kali ini. Karena pasukan iblis terus berdatangan, Jenderal Su meminta pasukan untuk menghentikan bala bantuan ras yang datang. Setelah itu, Jenderal Su memerintahkan pasukan untuk menembaki pasukan Niblis dengan meriam dari menara sebelah kanan. Kemudian kereta terbang diperintahkan untuk berbaris dan maju bersamanya. Pertempuran dimulai dengan sengit Jenderal Su dan Raja Iblis mulai saling berbalas serangan. Namun Jenderal Su baru tahu jika ada Raja Iblis yang lain. Jenderal Su terjatuh setelah mendapat serangan dari Raja Iblis Haiti. Sementara itu, Zeng yang telah mendapat izin segera pergi ke medan perang dan melakukan serangan pada semua pasukan Iblis. Senior Hua segera menolong Jenderal Su yang terjatuh dan memintanya untuk memberitakan semua pasukan mundur ke kota Baidi. Tapi menurut Jenderal Su, kota Baidi tidak akan bisa mengalahkan pasukan iblis. Jenderal Su berkata semua telah terlambat karena pagoda kembar sudah hancur. Jadi cara satu-satunya adalah menabrak formasi teleportasi iblis dengan kereta terbang yang menjaga pagoda kembar. Menurut senior Hua, karena ini adalah perang, jadi mereka tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Mempertahankan negara selalu ada pertempuran darah. Formasi teleportasi telah dihancurkan dan manusia telah mengalahkan barisan depan ras iblis. Raja Iblis meminta pasukan untuk mundur dulu. Begitu seluruh pasukan tiba, mereka akan menghancurkan kota Baidi. Setelah pasukan Rasis mundur, para prajurit pagoda kembar saling bahu membahu menolong prajurit lain yang terluka. Jenderal Su langsung meminta pengampunan pada Jenderal Velong karena gagal melindungi pagoda kembar Kinkun. Tapi Jenderal Velong tidak terlalu mempermasalahkan itu dan meminta Jenderal Su untuk fokus melawan Bali. Selain itu, Jenderal Su juga melaporkan adanya pengkhianat di dalam pasukannya. Setelah itu, prajurit membuat pengumuman untuk menangkap pengkhianat yang membantu iblis menyerang kota Baidi. Mendadak datang keluarga juga. Yun Luo petugas aula penegak hukum setelah mendapat laporan dari Jenderal Su bahwa ada pengkhianat memutuskan akan memberi pukulan 100 kali dengan tongkat pada orang yang telah melanggar hukum. Pengkhianat ini menyabotase pesona perlindung dari dalam dan membuat keretakan jadi pakota kembar bisa hancur. Di sisi lain juga, King Yun seorang penasehat militer meminta pada Jenderal Sun Feilong untuk membiarkan Jenderal Sun menebus dengan pelayanan yang baik. Namun menurut Jenderal Feilong, keputusan Jenderal Sun mundur untuk menyelamatkan nyawa pasukan. Jadi tidak ada hukuman kali ini. Lagi pula perang manusia dengan ras semakin dekat, mereka harus segera menemukan pengkhianat terlebih dahulu. Untuk itu, Zuke Yun diberi perintah untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Zhu heran kenapa ada orang yang tega berkhianat pada kotanya sendiri. Lalu Zeng pun menjawab pada saat menghadapi godaan besar, beberapa orang akan memilih untuk berkhianat. Mendadak saja juga King Yun memerintahkan pengawal untuk menangkap Zeng. King Yun berkata dia mendapatkan perintah dari jenderal agar membawa seseorang yang mencurigakan untuk diinterogasi kecurikan Kiyun pada seng atas dasar laporan dari rekan seperguruannya yang berkata, "Saat di hutan Cangkyong luwuh yang diselamatkan oleh iblis dan sekarang banyak-banyak jenderal -banyak iblis tertinggal. Zeng hanyalah murid luar tahap ini setengah langkah yang tidak mungkin bisa membunuh begitu banyak jenderal iblis." Jadi menurut Kiyun kemungkinan besar Zeng telah bersekongkol dengan iblis. Tapi pernyataan juga Kiyun ini dibantah oleh Zhu yang saat itu bersama dengan Zeng dan melihat sendiri yang membahayakan nyawa untuk menyelamatkan dirinya. Jika sing dicurigai, maka Zhu juga harus dicurigai. Namun King Yun berkata jika keluarga Zhu adalah orang yang setia dan jujur, jadi dia tidak akan mencurigai Zu. Dan Zu hanya melakukan pekerjaannya untuk membawa Zeng ikut pergi bersamanya. Zeng setuju untuk ikut pergi bersama Zu ke King Yun. Orang-orang mulai bergumam bahwa Zeng dan Zu memiliki masalah. Dan keluarga Zuke adalah orang yang tidak pernah memaafkan. Kemudian Zu pergi mencari bantuan untuk menolong Zeng. Di kediaman Zuke King Yun, Zeng diinterogasi oleh King Yun. Namun Zeng tahu bahwa ini hanyalah kamuflase yang direncanakan oleh Zuke bersaudara. Dia tahu bahwa tujuan interogasi ini hanya untuk mempertemukan Zeng dengan Zuge Yi. Zuge Yi muncul untuk meminta metode penyulingan senjata yang didapatkan Zeng. Zuke King Yun yang telah berada di tahap akhir inet mengepung Zeng dengan cermin cahaya sembilan bagian. Zeng berkata jika Zuke King Yun berani menyakitinya maka sekte King Yun dan kota Baidi tidak akan pernah memaafkannya. Namun Zuke tidak peduli. King Yun berganti armor baju besi dan mulai menyerang Zeng. Tapi baju besi itu dengan mudah dihancurkan oleh Zeng. Rupanya armor baju besi ini tidak digunakan untuk membunuh, melainkan akan digunakan untuk menjebak Zeng. Setelah Zeng terjebak di dalam armor baju besi, Zuge Kinyun menyodorkan pedang pada Zuge Ye untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh Zeng. Mulanya, Zuge Ye yang tidak pernah membunuh orang merasa ragu, namun Jin membujuk dan berkata bahwa Zuge Ye berada di bawah kendalinya. Zeng memanggil Zugeye untuk maju membunuhnya karena jika tidak sekarang, Zuge tidak akan memiliki kesempatan lagi. Namun Zuke malah ketakutan dan kabur. Zuge Kijun merasa kesal karena semua orang dari keluarga Zuge adalah pecundang. Kemudian Kijun mengambil pedang untuk segera menyelesaikan urusannya dengan Zeng. Karena setelah itu Zuge Kijun akan mulai bersiap untuk kerjasama dengan Iblis dan keluarga Zuge akan menjadi yang terkuat. Ternyata, ternyata orang yang berkhianat dan bekerjasama dengan iblis adalah Zuge King Yun sendiri. Namun dia berdalih jika itu bukan kerjasama melainkan hanya keperpihakan pada sisi yang lebih kuat. Tanpa berlama-lama, King Yun menahan baju besi yang dipakai oleh Zeng dan melemparkan belasan pedang pada Zeng. Namun yang terjadi tidak sesuai dengan harapan King Yun. Zeng berhasil bangkit dan mengembalikan serangan pedang pada King Yun. Zeng juga berhasil melepaskan baju besi yang menjeratnya. Kemudian membalas serangan King Yun. Namun serangan Zeng ditahan oleh cermin cembilan cahaya yang merupakan prototipe pesona pelindung dari pagoda kembar Kian Kun. Setelah Zeng lolos dari cermin cembilan cahaya, dia dan Zuge King Yun kembali bertarung dengan sangat sengit. Dalam pertarungan ini, Zeng terluka begitu juga dengan Zuge King Yun yang tidak menyadari bahwa dia telah terluka parah dan jatuh tidak berdaya. Saat King Yun di tanah, Jenderal Su datang. Jenderal Su mengira Zeng telah berkolusi dengan iblis dan juga membunuh penasehat militer. Jenderal Su salah paham pada Zeng, dia mengira Zeng telah mengkhianati bangsa sendiri dari belakang panggung. Para prajurit yang menumpahkan darah di garis terdepan. Zeng berusaha menjelaskan bahwa Zuge King Yunlah yang berkhianat. Keluarga Azuka memiliki dendam pada Zeng dan ingin menyingkirkannya sebelum membiarkan pasukan iblis masuk. Tapi Jenderal Su tetap tidak percaya. Dia merasa Suge King Yun yang seorang penasihat pasukan ke Kaisaran tidak boleh dicemarkan nama baiknya. Jenderal Su adalah seorang jenderal dan memiliki kekuatan tidak tertandingi. Zeng merasa tidak bisa melawannya secara langsung. Sambil melawan serangan Jenderal Su, Zeng berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Namun Jenderal Lesu lebih percaya dengan apa yang dia lihat di mana saat dia masuk bangau kertas itu menghilang. Karena Jenderal Su masih saja tidak mau mendengar penjelasan Zeng, maka Zeng hanya bisa menghindari semua serangan Jenderal Su Jenderal Su menghentikan pertempurannya dengan Zeng. Dia menghampiri Zuge King Yun yang tergeletak di tanah. Jenderal Lesu merasa heran Zuge King Yun yang berada di ranah ini tahap penyempurnaan bisa terbunuh oleh Zeng yang masih berada di tahap ini setengah langkah. Hal ini membuat Jenderal Su berpikir bahwa saya memperhatikan keterampilan iblis. Sementara itu dua raja iblis yaitu Raja Iblis Tianwe dan Raja Iblis Heti saling beradu argumen. Raja Iblis Tianwe dari awal sudah tidak percaya dengan manusia yang tidak bisa diadalkan. Raja Tianwe lebih memilih untuk menyerang kota begitu menjatuhkan pagoda kembar. Namun Raja Heti mengingatkan hal yang paling menakutkan di kota Baidi. Raja Heti masih mengingatkannya dengan jelas mereka pernah dikalahkan oleh orang ini. Orang yang dimaksud oleh Raja Iblis itu adalah Yun Law, petugas awal penegak hukum. Yun Law adalah orang yang sangat patuh dengan peraturan. Ketika dia sedang berada di pasar dan melihat seorang prajurit merusak barang seseorang, Yun Law langsung menghentikan dan meminta prajurit untuk mengganti rugi sesuai ketentuan hukum. Rupanya prajurit ini terburu-buru karena keadaan darurat perkelahian di keluarga zurge antara juga Qiyun dan orang yang dicurigai sebagai mata-mata pasukan Iblis. Sedangkan Zhu masih berlari ke sana kemari mencari bantuan. Dia tidak bisa bertemu dengan Jenderal Feilong karena Jenderal masih di ruang pertemuan dan senior Hua mengawal para murid yang terluka kembali ke sekte King Yun. Akhirnya Zhu melihat Tabib Su. Setelah sedikit berbahasa basi, Zhu menarik tangan Tabib Su untuk ikut dengannya. Zhu berkata Tabib Su untuk menyelamatkan seorang sampai tuntas karena itu adalah tugas Tabib masih di kediaman keluarga Zuge. Jenderal Su dikejutkan dengan esensi sejati Zeng yang bisa memunculkan naga hitam. Ternyata inilah yang membuat aura iblis surgawi spesial. Bahkan Zeng bisa menakis transformasi esensi sejati. Namun Jenderal Su Xu berada di ranah pencerahan roh tahap menengah yang memiliki esensi sejati beberapa kali lebih kuat dari Wang Yan Miu. Sementara Zeng hanya bisa mengandalkan naga hitam dan menyelesaikan pertarungan secepatnya. Zeng masih berusaha menjelaskan pada Jenderal Su, tapi Jenderal Su tidak bisa menerima pengkhianat terhadap kota. Dia ingin memberi konsekuensi pada Zeng yang dianggap telah menjatuhkan pagoda kembar Kian Kun dan bertanggung jawab atas pasukan kegeseran yang gugur dan pembunuh penasehat juga. Jenderal Su melawan Zeng dengan naga emas. Zeng juga melawan dengan naga hitam namun Zeng tidak bisa mengendalikan esensi sejatinya dan membuat naga hitam ini menyerang Jenderal Su. Untungnya Jenderal Su dilindungi oleh Tameng milik Divisi Penegak Hukum yang dikeluarkan oleh Yun Luo. Yun Luo berkata pada Jenderal Su bahwa esensi sejati yang dapat menelan energi sejati milik orang lain secara khusus. Tapi Zing hanya ranah ini setengah langkah dan Jenderal Su terlalu meremehkannya. Kemudian Jenderal Su memberitahu Yun Luo bahwa Sing adalah mata-mata iblis yang telah membunuh penasehat militer. Selain itu, General Su juga melihat ada bangau kertas di samping kakinya yang mematakan penghalang. Yun Luo bertanya apakah Zeng mengakui tuduhan General Su. Tentu saja Zeng tidak mengakui semua tuduhan itu. Zeng mengaku bahwa benar dia telah membunuh Zuge Qiyun, namun saat Zeng akan menjelaskan bahwa dia bukan mata-mata ucapannya dipotong oleh Yun Luo. Zuki Ning datang dengan terkejut dan menanyakan apa yang terjadi. Lalu Zheng menjelaskan bahwa Zuge Qiyun menjebaknya sebagai mata-mata juga berkolusi dengan iblis. Dan untuk melindungi dirinya, Zheng terpaksa membunuh King Yun. Meski sudah menjelaskan, Yun Luo tetap akan menegakkan hukum tanpa memihak dan menghukum yang jahat. Yun Luo memiliki esensi sejati beberapa kali lebih kuat dari Su Xiu. Zheng akhirnya bertemu dengan praktisi ranah pencerahan roh. Yun Luo meminta pendosa Luwo untuk mengakui kejahatannya dan menerima hukumannya. Namun Zeng masih saja berkata dia bukan pendosa. Zuge Kijun ingin membunuhnya jika dia tidak membalas, maka Zeng lah yang akan dibunuh olehnya. Jadi Zeng tetap tidak mau mengakui kejahatannya. Zeng dibawa ke dunia jubah biksu yang dibuat oleh Yun Luo. Itu adalah dunia Yun Luo yang tanpa seizinnya tidak ada yang bisa pergi dari dunia itu. Yun Luo ingin menegakkan keadilan dan membuat Zeng mengakui kesalahannya. Jadi, mau tidak mau, Yun Luo menyerang Zeng agar dia mau mengakui kesalahannya. Tapi, meskipun Zeng sudah menjelaskan Yun Luo tidak percaya, dia hanya menganggap Zeng membela diri. Dengan teknik aneh yang digunakan oleh Yun Luo, Zeng terjebak. Zeng tidak bisa terus menghindarinya, jadi dia berusaha mengaburkan pandangannya. Setelah mendapat kesempatan untuk mendekatinya, Zeng melakukan serangan jarak dekat dan menyerang dengan tombak pikiran. Setelah mendapat serangan dari Zeng, Yun Luo merasa sakit kepala dan hampir terjatuh. Namun dengan sigap, Zeng langsung menangkap tubuh gadis tersebut. Zeng merasa pikiran gadis ini tidak lengkap. Pantas saja ia merasa wanita ini sangat aneh. Tidak lama Yun terbangun dan langsung mendorong Zeng dengan kekuatan pencerahan roh tahap ekstrim Yun menyerang Zeng hingga membuat Zeng tidak berdaya. Setelah itu Yun membuka dunia jubah pisu dan menangkap Zeng. Melihat Zeng ditangkap, Zu tidak terima dan berusaha menjelaskan pada Yun Luo. <tuh> Namun menurut hukum, orang yang membela penjahat akan dianggap melakukan kejahatan yang sama. Zhu hanya berkata jika saya dalam murid cek teking Yun, jika dia akan diadili maka gurunya juga harus berada di tempat. Namun Yun Luo tidak peduli, dia akan langsung mengeksekusi sekarang juga. Saat Yun Luo menyiapkan alat eksekusi, Zhu menembakkan meriam pengecut naga untuk menghentikan Yun. Kedua gadis ini bertarung memperebutkan Zeng dengan mengikat kaki Zeng. Namun Zeng kesakitan, Zu pun melepaskan ikatannya saat itu Yun Luo langsung menarik Zeng ke arahnya. Zu merasa berhutang budi pada Zeng, dia tidak bisa hanya melihat Zeng dirugikan secara tidak adil. Meskipun Zu berkali-kali terluka, dia masih saja terus bangkit untuk membantu Zeng. Karena Zu yang masih saja tidak mau menyerah, Yun Luo bermaksud untuk menjernihkan pikiran Zu agar tidak terus membela orang yang salah. Zheng Yang membuat Zhu sudah lemah, membuat fenomena abnormal. Zheng menggerakkan kekuatannya untuk melepaskan ceratan Yun Luo. Zheng berkata pada Yun Luo yang telah menuduhnya tanpa bukti untuk mempertanggungjawabkan tuduhan palsunya pada para prajurit yang telah gugur. Saat itu para tabib Su menyuarakan pendapatnya. Menurut peraturan militer tentara kekaisaran, jika penjahat keberatan dalam pengadilan, dia akan dikirim ke divisi disiplin militer untuk petunjuk lain. Setelah mendengar ucapan Tabib Su, Zing mengajak mereka pergi untuk membuktikan ketidakbersalahnya. Berita tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh murid sekte King Yun telah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai mencomok, merendahkan, dan mencaci maki Luo Zheng. Zeng dibawa dengan paksa dan diseret ke divisi pengadilan oleh Yun Luwo. Dia bahkan mendapat serangan dari masyarakat yang kesal karena pengkhianatannya. Zhu masih saja mengikuti Zeng yang sengaja diarak ke seluruh kota untuk dipermalukan oleh Yun Luo. Melihat Zhu berada di sana, Zeng khawatir jika Zhu akan bertarung lagi dengan Yun Luwo. Namun rupanya Zhu malah tidak ingin Zeng dipermalukan dan menjadi musuh kota Baidi, jadi Zhu menutup penghalang dan membawa Zeng. Ternyata Zeng tidak dibawa ke divisi pengadilan melainkan dibawa ke kediaman Yun Luo. Alasan Yun Luo membawa Zeng ke rumahnya karena Zeng tidak setuju dengan putusan tersebut dan dianggap licik jadi Yun memutuskan untuk menahan Zeng di dekatnya. Mulai sekarang Zeng harus mengikuti segala kegiatan Yun Luo setiap hari. Yun Luo hanya berpesan jika ada yang ingin dikatakan, Zeng bisa mengatakan saat di departemen militer. Zeng benar-benar harus mengikuti setiap kegiatan Yun Luo ketika Yun sedang membaca buku, makan, bahkan saat sedang mandi. Zeng menganggap Yun Luo adalah suluk dan yang terobsesi dengan hukum yang tidak tahu apa-apa selain urusan militer di kota Baidi. Zeng bergumam jika Yun Luo tidak merasakan perbedaan kelamin di antara keduanya. Zeng merasa tidak nyaman karena dia tidak bisa keluar dari penghalang itu. Harusnya Zeng ditaruh di luar pintu saja dan tidak perlu membawanya ke kamar mandi. Hal ini membuat Zeng teringat kata pepatah bahwa pria dan wanita tidak boleh melakukan kontak tubuh. Zeng merasa tidak pantas harus tinggal di kamar yang sama dengan Yun Luo. Ketika Yun Luo masuk ke dalam kolam pemandian air panas, Zeng melihat begitu banyak luka di punggungnya. Itu membuat Jing berpikir Yun Luo bukan hanya petugas penegak hukum biasa, tapi Yun harus menanggung lebih banyak tanggung jawab dari yang terlihat. Julukan Slok termai dan pasti ada hubungannya dengan bekas luka yang ada di punggung Yun. Ternyata lima tahun yang lalu Yun Luo adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Dia menyelamatkan prajurit pengkhianat yang membawa iblis untuk menyerang masyarakat kota. Setelah kejadian itu, Yun Luo akhirnya tahu bahwa hukum suatu negara tidak dapat diabaikan, maka pengkhianat tidak akan berhasil dan orang-orang tidak akan mati. Yun Luo merasa telah melakukan kesalahan juga tidak menegakkan hukum dengan benar. Keesokan paginya Yun Luo membawa Zheng ke Aula Dewan Kota Baidi. Di sana sudah ada beberapa orang termasuk Jenderal Su dan Jenderal Fei Long. Kedatangan mereka di Aula untuk melakukan sidang resmi atas kematian penasihat oleh Departemen Militer. Yun Luo berkata telah membawa tersangkanya. Dia juga berkata Jenderal Lesu sempat meremehkannya dan hampir terluka juga. Kemudian Jenderal Veleng bertanya apakah Jenderal Lesu melihat langsung bahwa Tersangka membunuh penasihat juga. Jenderal Lesu menjawab bahwa dia melihat langsung. Yun Luo berkata Tersangka merebutin naga ilusi milik Jenderal Lesu sia. Tapi entah bagaimana Tersangka mengubah mak asli sejati milik Jenderal Lesu menjadi miliknya. Lalu Jenderal Su mengerahkan seluruh kekuatan tapi semua serangannya dapat dibalas balik. Jenderal Su merasa malu dan meminta Yun Luo untuk menghentikan ceritanya. Jenderal Feilong mulai berpikir apa kultivasi yang dimiliki oleh orang tersebut hingga bisa membalikkan semua serangan Jenderal Su. Yun Luo memberitahu bahwa orang ini berada di tahap ini setengah langkah. Jenderal Feilong mulai bingung karena Jenderal Su berada di tahap menengah pencerahan roh namun bisa dikalahkan oleh seseorang yang berada di tahap ini setengah langkah. Daripada pusing memikirkan hal itu, Jenderal Veilang pun melupakannya. Yun Luo menjelaskan alasannya membawa orang ini ke aula pengadilan, karena kemungkinan besar dia adalah pengkhianat dan menyebabkan jatuhnya pakoda kembar Kian Kun. Menurut hukum militer, seorang pengkhianat hanya dapat dihukum setelah penyelidikan. Mendengar orangnya yang dibawa Yun Luo adalah seorang pengkhianat, Jenderal Velong sangat marah karena fondasi pakoda kembar yang telah dibangun seribu tahun dihancurkan oleh orang tersebut. Betapa terkejutnya Jenderal Velong saat mengetahui orang yang dianggap sebagai pengkhianat adalah Luo Jenderal Velong bertanya-tanya bagaimana Luo Xing bisa menjadi seorang pengkhianat. Jenderal Su berkata dia melihat bangau kertas yang digunakan pengkhianat untuk menghancurkan penghalang ketika pakoda kempar dicerang iblis. Namun ternyata saat itu Luwo yang sedang berada di sisi Jenderal Velong, jadi tidak mungkin Zeng adalah pengkhianat. Jenderal Velong lalu menjelaskan bahwa saat dia di istana naga dia mendengar keluarga Zuke pernah menggunakan kayu untuk mengirim pesan ke Hetian Cheng. Keluarga Zuke pandai membuat jimat dan sering bertindak nekat juga ahli dalam mengendalikan dan memanipulasi objek. Mungkin bangku kertas itu dimanipulasi oleh Zuge King yang sudah mati. Saat Jenderal Velong meminta Yunlu mengeluarkan Zen dari penghalang, Jenderal Velong merasakan energi iblis dan tiba-tiba seorang melapor bahwa iblis telah menyerang. Untuk itu, Jenderal Velong memerintahkan untuk menyiapkan pasukan dan melawan iblis bersama. Zeng yang masih berada di dalam penghalang membujuk Yun Luo untuk mengeluarkannya dan berperang bersama-sama melawan iblis dan ceritanya pun bersambung sampai di sini. Sekian dulu cerita dari Mimin. Buat yang penasaran apakah Yon Luo akan membuka penghalang yang mengurung Zeng atau tidak, terus cek cek video kita dan selalu ingetin Mimin di kolom komentar biar Mimin gak lupa upload lanjutan ceritanya. Oke, sekian dulu dari Mimin. See you next time, DDPCPS video. Ya, sekian, terima kasih.